Yo, what's up? Hello, di sini Bang B dan ini adalah video unboxing dan review, guys. Yap, nah, bener banget. Di video kali ini Bang B itu nggak sendiri lagi dan pastinya Bang B bakal ditemenin sama partner Bang B untuk unboxing dan review ya. Siapa dia? Langsung aja ya kita panggilin sama-sama. Goti. Ayo Goti, Goti, Goti. Sini Goti. Di sini Goti. Yap, ya. Ini video pertama kalinya Goti ya sama Bang B untuk unboxing dan review. Iya, benar banget. Oke, jadi kali ini kita bakal unboxing sesuatu yang menarik Goti ya. Menarik apa itu Bang B kira-kira? Oh, ini ya. Kok bentuknya panjang-panjang kayak gini sih? Apa sih isinya? Nah, kalau Goti penasaran ya pastinya yang lagi nonton juga penasaran dong ya. Tapi kita kasih tahu dulu deh ya. Jadi kali ini di video kali ini kita bakal unboxing yang namanya wall sticker Goti. Oh, wall sticker. Wall sticker itu apa? Nah, jadi wall sticker itu semacam kayak dekorasi untuk dinding gitu ya, untuk menghias dinding biar lebih bagus, lebih cantik gitu. Intinya sesuatu yang ditempel-tempel di dinding. Oh, gitu ya. Oh, berarti ini nanti kita bakal unboxing, terus nih nanti kita bakal tempel gitu ya di kamar. Iya, benar banget. Jadi kita sekalian unboxing, sekalian juga mengaplikasikan wall stickernya langsung gitu ya. Nah, buat kalian ya yang lagi nonton video ini, jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis, karena kalau nggak disimak kalian nanti nggak tahu gimana bentuknya, gimana caranya untuk menempelnya gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi nih Goti ya, nih Bang B ajarin ya. Jadi sebelum kita mulai unboxing itu kita harus punya slogan dulu. Nah, slogannya adalah keep it simple stupid enjoy watching. Keep it simple stupid enjoy watching. Oke, buat kalian ya yang penasaran. Jangan kemana-mana, keep it simple stupid, enjoy watching, guys! Nah, jadi Goti, tolong ambilin guntingnya dulu, coba. Oke, bentar. Oke, terima kasih Goti. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke, mari. Oke teman-teman, nah jadi seperti ini penampakan barangnya pas sudah di unboxing ya Goti ya. Iya. Jadi langsung di roll sama penjualnya. Oke, wow rapi juga. Dan anyway buat kalian ya yang penasaran sama barangnya nanti, ini kita taruh di link deskripsi, linknya di kolom deskripsi gitu ya Goti ya. Iya seperti biasa ya Bang Bea. Oke, ini kayak gimana nih, langsung kita buka aja tuh gimana nih? Gue tuh udah penasaran banget nih motifnya itu kayak gimana. Coba iya sabar dong ya. Jadi langsung kita buka aja dan Goti tunggu tunggu ya. Tapi terima kasih loh tadi udah ngebantuin Bang B buat nge-unboxing. Goti tunggu tunggu di tunggu duduk aja ya biar Abang B yang buka ya. Oke deh, siap Bang B. Oke teman-teman, jadi seperti inilah corak atau motif wall sticker yang Bang B beli gitu ya. Jadi motifnya itu kayak semacam, bentar, si Goti minggir dulu ya. Iya Bang B. Nah jadi semacam kayak apa namanya dinding terus ke apa? Dinding kebongkar gitu terus kelihatan langit-langit ya. Jadi belinya dua ya. Bentar. Ini masih nempel. Gunting dulu. Nah, dan ini kayaknya nggak bakal ditempel di dinding deh ya. Kayaknya lebih cocok kalau kayak ditempelnya itu di plafon kamar gitu. Asik gitu ya kayak semacam. Jadi kesannya tuh tembus ke langit gitu. Wah, asik. Oke, bentar dilatain dulu nih ininya. Nah,
Nah, jadi setelah agak sulit juga ya, ini tadi dicoba untuk diratain gitu, jadi kayak gimana ya, jadi susah, jadi agak sedikit lecek-lecek. Diratain maksudnya di apa, digulung berlawanan arah biar rata gitu ya. Jadi kalau kita beli barang yang di roll gitu, memang apalagi yang kayak stiker itu memang harus kayak diratain dulu gitu biar enak nanti untuk mengaplikasikannya. Ya Gotia. Iya, bener banget. Nah, jadi ini nanti bakal rencananya itu bakal Bang B tempel di langit-langit kamar, terus juga di dinding deh satu, kan tadi belinya dua juga ya. Nah, jadi coraknya tuh unik, makanya dicoba untuk dibeli sama Bang B ya. Nah, kalau dirasa-rasa nih ya, ntar ya Goti ya, minggir dulu ya. Nah, kalau dirasa-rasa tuh kayak apa namanya, kualitasnya itu, nah Vivici, Green Life, SGS, removable glue, katanya tuh artinya lemnya itu bisa di apa namanya, ini bisa di, kalau kita bosan bisa kita pindahin gitu kayaknya ya. Ya namanya orang jualan ya pasti ya iming-iming kayak gini tuh pasti ada ya. Jadi ini semacam kayak kertas PVC. Dan ini kalau dia contohinnya itu kayak di dinding emang ya, tuh kayak di ruangan baca gitu. Nah, tapi di kali ini, di video kali ini kita bakal mengaplikasikannya di mana Goti? Di mana? Di ruangan. Di plafon kamar. Iya, bener banget. Oke deh, tanpa basa-basi ya, kita langsung aja mengaplikasikannya di plafon kamar Bang B. Oke. Oke teman-teman, nah jadi kira-kira seperti itu tuh penampakannya ya kalau udah diaplikasiin di dinding. Emang di awal video tadi rencananya sih mau mengaplikasikannya di atas sana, cuman kayaknya nggak memungkinkan deh. Soalnya apa? Soalnya takut aja kalau apa namanya, wall stikernya itu kayak ini kan stiker gitu ya. Kalau posisinya kayak gitu, kayak nempel menggantung kayak gitu, dia tuh takutnya saya jatuh gitu ininya, stikernya. Bener nggak Goti? Iya bener, nah kita lihat sama-sama ya guys ya. Nah jadi ini bener-bener kayak apa ya, kayak bagus gitu, kayak nyata. Suka Goti, suka Goti, suka. Bener-bener banget Goti ya. Nah jadi kayak gitu penampakannya, wih, kayak emang kayak efek ya, apa namanya, kebetulan juga cat kamarnya memang putih gitu ya, jadi pas banget gitu. Jadi kayak semacam tembok yang tembus ke langit. Keren nggak Goti? Iya, keren banget. Yup. Oke teman-teman, itu tadi ya, kita sudah mencoba mengaplikasikan apa namanya, wall stikernya tadi. Wah keren banget ya Goti ya. Iya, keren banget Bang. Nah kira-kira itu aja dari Bang B ya. Goti, kita closing dulu yuk. Oke. Nah, kira-kira sekian aja video dari kita. Saya Goti. Dan saya Bang B. Kami dari Banjarmasin. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.